Assalamualaikum, hello Besti. Kembali lagi di channel Kulineri and Traveling Vlog. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku yang baru ya. Hari ini aku sedang dalam perjalanan menuju Pantai Karangbolong Anyer. Cuacanya emang nggak begitu cerah, tapi semoga nanti sore bisa dapetin sunsetnya. Dan ini sudah hampir sampai di Pantai Karangbolongnya. Alhamdulillah, kita sudah sampai tepat di depan pintu masuk Pantai Karangbolongnya. Tempat parkirnya di sini tuh berseberangan dengan pintu masuk pantainya. Seperti yang kalian lihat di sini, tempat parkirannya luas banget ya, cocok juga untuk kalian yang mau bawa rombongan ke pantai naik bis. Untuk biaya parkirnya Rp20.000 ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Pantai Karangbolong Anyernya jaraknya hanya 2 jam aja ya, Besti. Untuk harga tiket masuknya bayar di sini ya, hanya Rp15.000 per orang. Nanti kalian bakal dikasih tiketnya, jadi kalau kalian mau taruh barang atau lupa ambil barang di kendaraan bisa tunjukin aja tiketnya, jadi bisa balik lagi, nggak perlu bayar lagi. Jadi tiketnya jangan sampai hilang ya. Nah, di Pantai Karangbolong ini tuh luas banget, kalian bisa pilih aja Besti, mau yang di sebelah kanan atau yang kiri. Kalau aku pilih ke sebelah kiri karena mau santai di tepi pantainya ya. Tapi di sebelah kanan dari pintu masuk juga ada pantainya. Hanya aja dari yang aku lihat banyak karangnya, jadi menurutku kurang bagus untuk santai. Aku juga nanti sekitaran jam 4-an mau naik ke atas Karangbolong ya Besti. Lebih bagus lihat sunsetnya dari atas loh. Oh ya Besti, di sini juga ada musola dan toilet ya, ada di sekitaran sini. Di pantainya bisa juga buat yang mau berenang bisa sewa ban, dan yang mau keliling-keliling Pantai Karangbolongnya juga bisa sewa mobil ATV-nya. Untuk harganya aku kurang tahu ya, mungkin menurutku biaya sewanya dihitungnya per jam ya. Di pantainya juga banyak yang jualan minuman dan berbagai macam cemilan. Buat yang gak mau repot-repot bawa makanan, tinggal beli aja di sini ya. Dan ini piknik ala aku, bawa peralatan sendiri lumayan cukup repot ya. Hari pun sudah semakin sore, dan ini sudah sekitar jam 4:30 sore karena tadi aku habis ganti baju dan sholat dulu. Aku mau langsung aja naik ke atas Karangbolongnya, tangganya lumayan cukup tinggi ya. Alhamdulillah, sekarang aku sudah ada di atas Karangbolongnya. Ternyata emang sebagus itu Besti, udaranya sejuk banget ditambah pemandangannya yang luar biasa indahnya. Masih ada jalan lagi juga untuk naik ke atas, tapi menurutku dari sini saja sudah bisa menikmati keindahan dari sunsetnya. Sunsetnya sudah mulai terlihat Besti, aslinya ini indah banget, ditambah angin sepoi-sepoi jadi berasa banget deh healingnya. Oh ya Besti, masih ada jalan lagi buat lihat lebih dekat lautnya loh. Bener-bener bagus banget lihat sunset dari sini, vibesnya berasa banget di Bali. Cocok nih buat kalian yang mau liburan ala-ala Bali, nggak mau jauh-jauh, bisa kesini aja, Pantai Karangbolong Anyer.
Sudah sepi dan sudah pada tutup juga, Besti. Oh iya, buat yang mau beli oleh-oleh juga, di sini jual berbagai macam pakaian dan aksesoris. Karena pantainya sudah tutup, jadi pintu masuk utamanya juga ditutup ya, Besti. Jadi keluarnya lewat dari sini ya, Besti. Dan sampai di sini saja video aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani aku menikmati keindahan sunset di Pantai Karangbolong Anyer. Benar-benar sebagus itu. Aku rekomendasiin banget ke kalian buat yang mau santai di pantai, datang aja langsung ke sini. Biaya masuknya juga kalau menurutku worth it banget ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.